Ya, Anda masih menyaksikan Social Media Sensation. Kita masih live dari Studio 1 Trans TV. Hari ini kita menyaksikan Best of the Best alias final bulan kedua Social Media Sensation dari penampilan The Twins, Giana dan juga Danar. Siapakah di antara mereka yang berhasil menjuarai episode kali ini? Yang sudah menyaksikan episode hari ini, kita akan menyaksikan kembali highlight dari para kontestan kita malam hari ini. Ini dia. That was it, itu dia. Dan sekarang vote sudah resmi, kita tutup. Dan di tangan saya sudah memegang hasil vote dari kedua kontestan. Kenapa dua kontestan? Karena sebenarnya hari ini kita punya tiga, yaitu Giana. Tapi bicara soal vote, jadi ada sedikit lebih drama mungkin hari ini karena Giana mendapatkan penalti karena mempromosikan dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada di Social Media Sensation. So, buat seluruh peserta atau kontestan yang akan tampil di Social Media Sensation, banyak sekali cara untuk promosi dan kalian bebas melakukan promosi apapun tapi dengan cara yang positif dan sesuai dengan aturan di Social Media Sensation. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Dan untuk Giana yang sudah mengundurkan diri malam hari ini, mereka sebenarnya punya kans untuk menjadi juara juga. Mereka tampil cukup baik, mendapatkan komentar positif juga dari para komentator. So buat Giana, mungkin dari kita support ya. Tepuk tangan buat Giana boleh. Masih banyak jalan, masih banyak waktu untuk menunjukkan kemampuan kalian yang lebih lagi. Tapi sebelum kita menuju hasil vote, mungkin sedikit komentar dari para komentator. Fit, lo punya komentar mungkin dengan mengundurkan dirinya Giana? Ya, yang jelas it's a competition gitu. It's an honest competition. Jadi ya harapan kita semuanya juga gak akan ada kecurangan-kecurangan lagi. Dan kalaupun curang, pasti tim Trans TV akan tahu gitu sooner or later. Jadi ya harapan gue sih kedepannya gak akan ada lagi kayak gini-gini ya. Soalnya sayang sekali Giana tuh, mereka tuh berdua tuh sebenarnya bagus banget gitu. Dan seperti kata lo bilang Ben, mereka punya chance buat menang. Tapi mungkin caranya aja yang gak bener gitu. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga buat kontestan selanjutnya. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan seperti ini lagi. Thank you Fit. Ya. Andin, silakan Andin. Iya. Sesuai dengan nama acaranya Social Media Sensation. Social media sekarang ini di Indonesia pengguna social media ini udah banyak sangat. Sekali. Udah sangat viral gitu, semua di mana-mana, enggak peduli status sosialnya tuh apa. Nah, ini ada satu ketika ada suatu hal yang masuk ke apa namanya ke sebuah ke suatu masyarakat gitu ya, pasti ada plus minusnya. Baiknya itu banyak sekali, kita bisa melalui social media, kita bisa melihat talenta-talenta seperti orang-orang di depan kita ini gitu. Kita bisa mempersembahkan kreasi-kreasi kita, karya kita, informasi cepat gitu. Tapi dengan kecepatan yang ada itu juga bisa disalahgunakan dengan untuk hal-hal yang tidak sesuai gitu. Makanya kita sering banget kan setiap hari lihat ada berita ternyata hoax, ada berita yang disampaikan dengan cara yang tidak benar juga gitu. Yeah. Itu banyak sekali, makanya mungkin buat yang di rumah, jadi pergunakan social media kalian itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin gitu. Thank you Andin, terima kasih banyak. Karena lo juga sendiri udah sangat bisa dibilang sangat lihai sekali memainkan social media dengan mengontrol juga komentar-komentar yang ada di sana ya. Tompi punya komentar mungkin, Bapak Tompi? Sangat disayangkan sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada jalan lain buat Giana buat bisa tetap berkarya. Dan apapun yang akan mereka kerjakan, saya pikir itu yang terbaik. Oke, thank you. Dan sekali lagi untuk Giana, kita support kalian berdua untuk bisa tetap tampil. Dan kita sudah merindukan penampilan kalian. Siapa tahu nanti masih bisa tampil di Trans TV. Bener gak? Setuju gak?
We love you, Giana. Alright, dan sekarang kita sudah memegang hasil vote. Saya sudah memegang hasil vote episode hari ini. Jadi hari ini saya akan mengumumkan dua hal. Yang pertama, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dari episode hari ini dan berhak langsung maju ke babak Grand Final memperebutkan satu rekaman bersama dengan Sony Music Indonesia. Thank you. Dan satu hal lagi, saya akan mengumumkan siapakah yang akan mendapatkan wildcard. Di mana sudah ada satu orang atau satu grup yang sudah mendapatkan wildcard, yaitu Kanda Brothers. Nanti kita akan adu lagi para pemenang dari wildcard untuk mendapatkan satu tempat lagi di babak Grand Final. So, kita lihat siapa. Dan sekarang ini dia hasil vote-nya. Dengan total vote lewat Twitter, YouTube dan juga Instagram, mendapatkan total vote sebanyak 7.611. Sangat tipis sekali antara pemenang pertama dan pemenang kedua. Apakah The Twins? Supporternya The Twins mana? Lebih keras lagi The Twins! Ataukah Danar yang akan keluar sebagai pemenang? Mereka berdua sudah tampil sebaik-baiknya, menunjukkan kemampuan sebaik-baiknya. Mendapatkan komentar positif dari para komentator, dari Andin, Vidi dan juga Tompi. Pemenang untuk episode kali ini berhak maju ke babak Grand Final. Dia adalah Danar! Di tempat kedua dengan total 5.662, The Twins berada di tempat kedua. Dan sekarang saya mengumumkan siapakah yang mendapatkan gelar wildcard dari ketiga episode terdahulu. Yang mendapatkan gelar wildcard atau mendapatkan satu tempat untuk memperebutkan satu tempat lagi di babak Grand Final. Sebelumnya tepuk tangan untuk Danar, sebelum saya mengumumkan wildcard. Terima kasih. Once again, this one is Danar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, dan Danar mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Thank you semuanya, terima kasih. Dan untuk mendapatkan wildcard, yang mendapatkan wildcard adalah The Twins! Mereka masih punya kesempatan untuk tampil di social media sensation. So mereka berdua bisa dibilang sebagai pemenang untuk episode kali ini. Lewat Twitter 143, YouTube 4.583 views dan juga Instagram 2.885 likes. Itu udah Danar perolehannya. Dan untuk The Twins mendapatkan tweets 435 dan YouTube 1.286 dan Instagram 3.941. Once again, the winner is Danar. Makasih semuanya. Cik. Makasih semuanya. Terima dan kasih untuk semua yang udah vote. Informasi untuk Anda pemirsa, minggu depan masuk ke bulan ketiga di mana vote kontestan sudah bisa dilakukan mulai dari minggu ini. Caranya kamu bisa cek account YouTube Trans TV Official. Di sana kita post selalu setiap penampilan dari para kontestan yang hadir pada malam hari dan tampil di social media sensation. Tepuk tangan untuk para komentator kita, ada Tompi, Andi dan juga Vidi, thank you. Dan jangan lupa saksikan terus social media sensation setiap hari Rabu live jam 6 sore hanya di Trans TV. Saya Bang Javani, sampai jumpa.